Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali dengan aku Abel. So di video kali ini aku bakal main Roblox lagi nih. Dan nama mapnya adalah, nah jadi aku mau main speedrun, tapi untuk temanya itu aku bakal ngikutin di game ya. Jadi aku gak bikin sendiri, so langsung aja kita mulai, let's go. Oke, gambar pertama itu gaya rambut. Mungkin aku bakalan bikin rambut kayak anak perempuan gitu ya. Nanti aku juga bakal bikin mukanya gitu guys, biar makin bagus. Muka sama bajunya sudah selesai, sekarang tinggal diwarnain deh. Oh my god, ini kayaknya gambar bocil TK gak sih? Karena aku tuh juga gak terlalu jago gambar, dan video ini cuma buat senang-senangan aja ya. Jadi maaf kalau misalnya gambarannya tuh kayak jelek atau kurang bagus. Oke, waktunya mepet. 8, 7, oh my god. Aku belum bikin muka, mata, warnain baju juga belum. Oh my god guys, please, oh my god. Oke, okay. Udah deh guys, aku pasrah. Oke, okay. Oke, ini kayaknya rambutnya agak gondrong gitu ya. Juga ini kayaknya asal-asalan, jadi aku kasih bintang 2. Oke, next. Wah, ini kayaknya dia kayak mau gambar mukanya gitu, tapi dia tuh kayak setengah jadi. Rambutnya juga masih belum full ya warnanya. So, aku kasih bintang 2 juga. Oke, ini gambar aku guys. Oh my god, ini aku belum sama sekali mukanya dan bajunya jadi. Aku juga belum warnain kulitnya, oh my god. Kayaknya aku gak bakal juara deh. Jadi deh, gak apa-apa. Oke, okay, next. Wow, lucu banget. Itu kayak buat rambut, terus poninya kayak kesampingin, terus ada pita gitu. Kita kasih bintang 3. Lanjut gambar yang keberapa nih, aku gak tahu. Oke, okay, oh my god. Sebenernya rambutnya lucu, tapi mukanya agak serem sih. So, bintang 2. Oke, oh dia ini tuh nulis. Sebenernya gambar kayak rambut, tapi dia malah nulis kayak tau. So, kita kasih bintang 1 aja lah ya. Oh my god, so good. Kayak apa ya, warnanya tuh 3 warna, 4 warna deh guys. Juga ada pitanya, so bintang 3. Oh my god, juga gak kalah lucu guys, karena kayak mukanya gemes banget, terus kayak dia tuh kayak diikat 2, bintang 3. Oke, okay, gambar selanjutnya. Oh, selesai guys, menangnya adalah aku guys. Padahal aku tuh kayak belum jadi, tapi bisa juara 1. Oke, okay, thank you. Wah, oke, okay, juara 6 ya guys. Jadi dia mendapatkan 8 bintang. Oke, okay. So langsung aja kita lanjut ke tema selanjutnya, let's go. Oke, okay, ini kira-kira temanya apa ya? Oh, laba-laba ya. Aku lupa bentuk laba-laba gimana. Itu masih kayak bulat gitu. Terus ada itunya apa, kaki-kakinya. Apa kakinya berapa ya? 8 atau 6 ya? Setahu aku sih 6. Tapi kalau salah maaf buatnya guys, karena aku tuh kayak jarang lihat laba-laba gitu. So aku juga lupa bentukan laba-laba gimana. Jadi kalau salah maafin, oke okay? Sekarang tinggal warnain, itu kayak tinggal full hitam aja ya. Tapi oh my god, nih gambar laba-laba terjelek yang pernah aku buat guys. Masa ada ya laba-laba kayak gini? Aduh guys, bener aku,
aku lebih bahas sama wujud asli laba-laba itu gimana. Karena emang aku jarang ngeliat gitu. Yaudah deh, gak apa guys. Nah sekarang ini aku buat jaring-jaringnya. Karena kan kalau laba-laba itu biasanya suka buat jaring-jaring gitu ya. So let's go, kita buat jaringnya. Oke, jaring laba-laba ini selesai. Sekarang tinggal buat matanya. Tapi matanya gimana ya? Aku aja gak pernah lihat sama sekali mata laba-laba itu gimana. Gimana ya, warna putih. Enggak, kayak hantu jadi guys. Jelek. Dan yaudah deh, gak usah pake mata kali ya guys. Yaudah deh, kita gak usah kasih mata ya. Oke, ini waktunya masih lama, so ini aku cepetin aja ya. Sekarang kita tinggal buat-buat gitu guys, yang bintang-bintang. Oke, ini gambar pertama. Oh, ini bagus guys, aku gak kepikiran kalau laba-laba tuh kayak gini bentuknya. Kakinya ada 8 ya. Iya. Aku gak kepikiran sama sekali kalau aku membuat mata merah bentuk warna kayak gitu, aku gak kepikiran sama sekali. Oke, ini gambar aku. Lucu banget, kayak apa ya, kayak ladybug gak sih? Oh my god, lucu banget. Oke, next. Nah, iya, aku gak kepikiran sama sekali kalau buat mata merah gitu. Kenapa aku gak buat mata merah ya? I don't know. Oke. Oh, jadi kaki laba-laba itu 8 ya. Oke. Next. Oh, ini dia 6 juga sih. Oke, kita kasih 3 aja karena ini juga lumayan bagus bentukannya itu loh. Oke. Lanjut. Ini bagus, cuma kayaknya masih setengah jadi gitu ya, dia belum diwarnain. So, bintang 3. Oke, next. Mana lagi nih? Masih ada kah? Udah. Oke, bintangnya adalah. Oke. Oh, ternyata gambar yang setengah jadi itu kayak guys, ada aku. Dan dia juara 1, oh my god. Oke, keren sih, cuma mungkin dia mampus aja gitu ya. Oke. Aku juara terakhir, oh my god, parah banget sih. Tapi karena emang gambar aku tuh kayak jelek banget. Aku kayak ada ya, laba-laba bentukannya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ke tema selanjutnya. Oke, next temanya, manusia. Tunggu, manusia gimana ya? Sih aku tahu bentukannya, cuma aku tuh gak bisa gambar mukanya gitu, susah gitu guys. Coba ini aku ngasal dulu ya. Oke, aku punya ide cemerlang. Kenapa gambar Upin aja ya? Sebenarnya itu dari kartun, tapi nggak apa-apa lah ya kalau gambar Upin. Nah, jadi aku mau gambar yang ada rambutnya gitu. Tunggu, yang ada rambutnya Upin apa Ipin ya? Kalau nggak salah Upin ya. Kalau Upin tuh yang botak, ya kayak gitu guys. Kalau salah maaf ya, karena aku tuh jarang nonton Upin Ipin akhir-akhir ini. Tapi dulu sering, tapi sekarang karena udah jarang jadinya lupa. Jadi ini aku mau gambar Upin dulu. Karena tiba-tiba disconnect, so segitu aja video dari aku. Bye bye, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah.